kuning telur katanya sih bagus untuk anak kucing, terutama untuk bulunya. Tapi apakah memang bisa memperindah bulu anak-anak kucing kampung? Kita akan coba. Setiap hari kita akan beri satu butir kuning telur bagi kedua anak kucing ini. Terlihat dia sangat lahap menikmati kuning telur, ya. Apalagi kalau setengah matang kali ya. Dikasih sahang, dikasih merica, kasih kecap, kasih garam. Nah, ini tanpa ini ya, tanpa tambahan. Jadi kuning telur murni dan terlihat sangat lahap keduanya, si hitam dan si kuning. Kita akan usahakan setiap hari memberi kedua ekor anak kucing ini dengan satu butir telur, minimal dua hari lah, dua hari sekali ya, di luar makanan-makanan lainnya. Oke. Pertanyaan terkait kuning telur ini adalah, apakah kucing boleh makan kuning telur dan apa manfaat kuning telur buat kucing? Nah, jawabannya gimana? Informasi yang kita dapat dari YouTube berikut adalah boleh banget, karena sebagai karnivor murni kucing itu banyak mendapatkan benefit dari semua zat penting. Memang apa saja sih yang terkandung dalam kuning telur itu sebenarnya? Jenis asam amino alamiah di dalam kuning telur.